down the right. Jom kita check in. Kalau nak rate dari mata kasar, memang sis bagi bawah 4.0 lah. Bangunan dari luar nampak cantik tau, tersegam indah. Namun bila masuk nampak unit kosong seolah-olah terbengkalai. Tidak berapa pasti sejak bila ia dibangunkan. Namun kalau melihat dari segi usangnya pintu, simen, tangki air, lantai, desain rumah seolah-olah dah lebih 25 tahun. Sebab tak ada informasi tentang tahun bila dibina dan juga siapa developer. Walau bagaimanapun, sis nak bawa korang tour unit 10902 ni. Jom! Okay. Come. Apartmen 3 bilik, 2 bilik air ini berkeluasan 1,000 lebih square feet dengan perabot yang minimal. Elemen bilik kedua. Bilik kedua dia ada aircon. Untuk unit ini boleh dikatakan bersih ya. Tiada bau-bauan, luas, menghadap laut, menyediakan peti ais yang agak usang, ceri elektrik, TV yang tak pasti sama ada berfungsi atau tidak, satu unit almari kecil dan tempat gantung baju. Ruang tamu terus ke balkoni. Terdapat dua sofa usang, satu queen, tiga single bed, bilik utama dengan kedua yang berasingan dan jauh. Dapur, yard. Plug-plug yang kurang meyakinkan namun berfungsi, water heater dan aircon dalam bilik. Very nice, Lek. Very nice, ya. Go to the room. Kita dapat bilik. Connecting. Dengan this room. Main room. Toilet. Toilet dia, kau boleh imagine lah. Macam zaman kolonial punya. Bunyi macam buruk je kan? Tapi sewa dia hanya RM160 saja guys. Apa yang boleh dijanjikan, pemandangan sunset dia tak boleh lawan. Tak percaya? Korang tengoklah nanti. Selain daripada itu, kolam mandi yang bersih. Walaupun dah lama, maintenance dia tetap baik. Bilik air awam pun bersih dekat bawah tu. Okey, jom kita ke balkoni pula. This balcony is much better than before, last 4 years. Lihat kolam mandi dia. Sebelah dengan sungai. So, itulah Selat Melaka. Sekarang air tengah surut, jadi waktu-waktu ini dan beberapa jam akan ramai orang mencari kepah, siput di selok-selok pantai. Berada di tingkat atas walaupun panas terik, tapi sesekala angin yang ada boleh menyamankan. So, inilah Pantai Indah CV Resort. Unit tinggi menghadap Selat Melaka yang menjanjikan pemandangan matahari terbenam yang indah berbaloi. Cuma mungkin kurang menarik disebabkan lokasinya yang sedikit terceruk ke dalam. Tetapi untuk suasana yang aman damai, jauh dari kebingitan dan hiruk-pikuk kota, tambah-tambah pula berada di sekitar Lembah Kelang. Kenapa tidak? Kalau nak berfamily day, memang sesuai sangat. Harga bilik murah, lokasi pun dekat. Ada swimming pool, ada dewan untuk aktiviti memasak dan makan malam. Padang sebelah resort pun luas untuk sukaneka. So, untuk melihat video sukaneka Syabab Dodge dan King Jalanan, boleh klik link di description guys. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.